Jalan. Cek satu. Cek satu dua tiga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa olahraga di mana pun anda berada, di sini mana pun anda berada, kita menyaksikan pertandingan di tanggal 13/2024 Hitam Kuning yang bermarkas di RT Jaja. Terlebih dahulu kita akan membacakan susunan para pemain daripada 500 Belaraya FC ofisial atau coach dari Mayor menurunkan pemain bintang juga gawang. Inti ada Rodi Ardiansa, pokoknya Mega Punggung 20, kemudian ada Ocron Paniani. Kemudian pertandingan sore hari ini dipimpin langsung oleh Wasit Bapak Rodi dan Wasit dan Awet satu ada Bapak Amin dan Awet. Yo pesa adio. Bang, guys, kembali lagi. Ya, kita saksikan informasi daripada Villarreal yang masih 4-3 nampaknya diterapkan oleh Pak Mayor, yang di mana serang striker dan Rahul sebuah percobaan dari tutup tengah-tengah Ricky. Bukan Oki atau Ricky Kebua yang punggung 17 tadi seorang tim kapten daripada Baltek FC atau Aztec FC yang bermarkas di RT Jaja. Gokin kembali kali ini dimiliki anak-anak Villarreal FC. Ribuan kami kembali kali ini. Lakukan sudah Ridwan kepada Rahul. Ocron Mania endek umpan panjang masuk kami. Ada Abil tujuh kepada Abil. Tapi pas masuknya kepada mereka. Ah, apa yang terjadi? Sapu bersih tadi nampaknya. Ridwan sudah lakukan, ada Acun tadi berhasil clearance berduel. Sudah dilakukan ulung berholis yang dituju, namun terlalu deras tadi bola yang diberikan. Ridwan melanggar sudah Rahul yang dituju, namun tidak tepat aluran bola. Masih menyehong-mehong tadi. Raditya Kete kencang sekali ke depan, sudah dilakukan Olon yang dituju, namun tidak mau duel di sana. Ada ulung berholis. Oh, belum berholis tadi nampaknya kasar impet, hanya menghasilkan goal kick saja untuk anak-anak Villarreal FC di menit-menit awal. Ya, dari Ridwan kembali kali ini sudah dilakukan di dari Ridwan. Bari yang dituju, bari kepada Wahid nampaknya tadi. Nur Wahid kembali kali ini, ada Bari, Nur Wahid kembali, tidak diberikan celah oleh Rizal Firmansa nampaknya, kembali belum keluar lapangan bola. Bari kembali, umpan back pass tadi nampaknya kepada Aji Saka. Olon, baik sekali gocekan dari Olon, namun ada dua pemain yang menghadang tadi. Abil tadi. Rizal Firmansa. Gerakan Scorpion tadi nampaknya Aji Saka, umpan Bekil tadi nampaknya. Rizal Firmansa kembali, cukup rapat. Wahid kembali, Wahid, tarik-tarik bola Wahid. Ke belakang sudah. Siapa dia punggung 15 kembali, Rian Mayong tadi nampaknya. Baik sekali, ada Mayong lagi, baik sekali. Rapat sekali pertahanan-pertahanan daripada Villarreal FC sehingga kesulitan tadi bagi Olon dan juga rekannya untuk menembus pertahanan daripada Villarreal FC. Aji Saka lagi ke depan sudah lakukan umpan maksudnya tadi, namun terlalu deras sehingga Nur Wahid tadi tidak mampu menjangkau bola. Goal kick saja kembali kali ini untuk ke anak-anak Balteng FC melalui Ricky Kembuaya, mampukah memberikan umpan manja kepada rekannya. Lakukan sudah Ricky ke depan. Tanduk tadi ada Aji.
Abil tadi masih ada Olot. Olot pergerakan dari Olot kembali 2-3 pemain yang menghadang baik sekali. Lukul Raya FC. Target man kita tahu pasti seorang Rahul Mehrad. Gus. Jelo, lirik kawan Jelo. Jelo lakukan sudah baik sekali. Oh, tidak ada tadi nampaknya seorang Akil tadi maksudnya. Akil banget. Berupaya untuk menanduk bola. Rijal bermansa kali ini kuasai bola sepenuhnya lemparan ke dalam. Lakukan sudah Abil kembali yang dituju namun masih ada Mayong tadi atau Kler. Oh, Argo udah Kler. Bari kembali kali ini Bari. Kehilangan lagi Bari. Sahri tadi maksudnya langsung ke mulut. Baik sekali tadi. Saudara Sahri. Raditya Kete. Kepada Abil, baik sekali kontrol bola Abil. Kepada Ulum Nurholis, Ulum Nurholis kali ini. Ulum Nurholis. Ada sedikit sentuhan tadi dari seorang center back daripada Villarreal FC. Dia dari bukan punggung 4 tadi melakukan professional foul. Dua, tiga, empat, lima pagar betis sekaligus diterapkan tadi oleh Rondi Ardiansah, seorang penjaga gawang dari Villarreal FC. Mampu membuahkan gol. Lakukan sudah Olot, terlalu tinggi datangnya bola tadi sehingganya menghasilkan sekali ke depan. Wah, tadi nampaknya yang dituju namun masih ada Ricky tadi, seorang libero daripada Banteng FC atau Aspek FC. Mengambil bola, mampukah seorang Bari memberikan umpan kepada rekannya. Lakukan sudah baik sekali, siapa yang dituju? Oh, terlalu tinggi tadi nampaknya datangnya bola dari saudara Bari. Lemparan ke dalam untuk anak-anak Aspek FC. Sudah dilakukan, kali ini ada Rahul Mehrad, dijaga ketat tadi oleh Aju. Rahul Mehrad kembali, Rahul. Rahul memberikan umpan namun masih ada Apipi tadi. Rahul Mehrad! Sebuah tendangan sabar akrobatik tadi dipertunjukkan oleh seorang kapten daripada Villarreal FC, Rahul Mehrad. Namun datangnya bola terlalu tinggi, baik sekali. Namun masih ada Aji Saka tadi. Baik sekali tadi saudara Rian berhasil mengclearance. Ada sedikit sentuhan tadi dari Rijal Firmansah terhadap Rahul Mehrad. Nancrek kuy. Aji Saka kembali kali ini berhadapan dengan 1-2-3 pagar betis sekaligus diterapkan oleh penjaga gawang. 4 pagar betis. Lakukan sudah Aji. Tendangan roket tadi dilesatkan oleh Neymar. Aji Saka, sebuah tendangan yang cukup baik tadi, periki yang sangat mahal tadi dipertunjukkan oleh seorang Aji. Siapa sangka tendangan tidak terlalu ke pinggir namun jelas sekali. Olon Rondi Ardiansah pelan sekali, tenang saja dia di sana mengambil bola, memberikan instruksi agar lebih maju sedikit. Lakukan sudah, tinggi datangnya bola. Rahul tadi yang dituju maksudnya, ada Alei di sana. Ada Jelo kembali datang membantu. Ulum Nurholis dengan kecepatan penuh. Ulum Nurholis masih ada Dede Ridwan tadi berhasil mengklir atau mengamankan lini belakangnya kembali. Jelo, Jelo, skill tadi Jelo dipertunjukkan kepada Rahul Mehrad maksudnya tadi. Namun Rahul dijaga ketat tadi oleh seorang Ricky. Raditya Kete kembali ke depan. Olo nampaknya tinggal bola dia. Olo nampaknya tadi kontrol cukup baik.
mungkin Olon tahu kualitas Olon dalam bermain bola sehingga tidak pernah dilepaskan. Rahul! Oh! Sebuah tendangan voli dilepaskan tadi oleh saudara Rahul. Ada Aji Saka, tendang saja dari sana. Olon kembali memberikan umpan maksudnya, namun masih terlalu rapat barisan-barisan belakang daripada anak-anak Bilaraya FC. Bari kembali skill, Bari mencari kawan. Umpan maksudnya 1-2. Ada siapa di sana? Berbahaya! Oh, belum terjadi apa-apa nampaknya kali ini. Sedikit merepotkan rumah tangga lawan dengan Wahid. Namun masih ada Apipi. Oh, ada gerakan tadi dari Rahul. Kartu, karena dari belakang sudah jelas sekali. Sedikit sentuhan tadi dari belakang untuk Rahul. Harus berhati-hati saudara Rahul Merak. Sudah mengenai kartu kuning. Akankah bisa saudara Pipi menyamakan kedudukan dengan adanya upaya tendangan bebas langsung ke mulut atau umpan? Belum jelas nampaknya. Oh, masih belum terjadi apa. Oh. Apa yang terjadi? Saudara Gintaris mengangkat bendera. Offset terlebih dahulu nampaknya tadi saudara Aldi, karena Kim Garis mengangkat bendera terlebih dahulu nampaknya. Eda Ridwan sudah lakukan. Aju kehilangan momen. Jelo tadi memberikan umpan. Maksudnya apa yang terjadi? Belum keluar. Ada siapa di sana? Rian Mayong tadi maksudnya memberikan ultimate, namun tidak terlalu deras. Ulum Rolis berduel kembali bersama Eda Ridwan. Punggung membantu serangan kembali ke depan Olon yang dituju, namun lagi-lagi dipatahkan kembali oleh Dede Ridwan. Punggung 4. Mental yang cukup baik di sore hari ini untuk pergerakan Dede Ridwan. Lemparan ke dalam langsung ke mulut tadi, namun masih ada Akil. Baik sekali. Lagi dan lagi terlalu rapat barisan-barisan pertahanan daripada Bilaraya FC. Lakukan lagi ke depan, sudah dilakukan. Akil lagi, tinggi datangnya bola, berduel. Oh. Baik sekali nampaknya tadi saudara Rondi Ardiansa atau Kurnia Mega. Tenang saja dia di sana, memberikan instruksi agar lebih maju sedikit. Berikan umpan maksudnya kepada Celo. Tenang dong. Kede, tenang deh. Kemen pede. Wali ganti Aldi, Ma. Ngesparoek, Wali. Ida, Din, Dedin. Dedin, Dedin main. Parah dia. Offset. Pergantian pemain dari Aztec FC. Adi 11 keluar, Dadin Jawana C 13 masuk. Dadin Jawana C. Kasih supon. Oh, dia nih kasih supon dia. Belum berholis kembali dari sektor ke kanan tadi, memberikan ultimate tadi, namun masih melebar di sisi gawang. Rondi Ardiansa tadi nampaknya. Mendukung tim kesayangan ta. Itu ada pada bola kepada Bari lini kawan. Maksudnya Bari memberikan umpan efek jahe kepada Rahul. Oh, dilanggar keras tadi nampaknya, Bang. Dua kapten sudah mendapatkan kartu kuning nampaknya, apalagi saudara Ricky harus tetap berhati-hati menjaga
pertandingan di sore hari ini. Rahul kembali berhadapan dengan 1, 2, 3, 4, 5 pengerbati sekaligus diterapkan oleh Raditya Kete. Mampukah Rahul menembus pertahanan pagar betis yang diterapkan oleh Radit? Mampukah menambah pundi gol atau menambah kedudukan? Rahul umpan maksudnya kepada Ocel Maniani tadi. Ricky, tenang saja dari sana. Dibuang saja tadi atau membentur pergerakan daripada Ocel Maniani. Oh, punggung 10 Olot, umpan maksudnya kepada siapa di sana? Ambil maksudnya yang dituju Olot kembali. Ocron datang membantu, berhasil mengclearance. Mana Peter Isawe? Oh, dia nih. Ah, ini kolong. Warna kuning. Eta, warna kuning. Pecelak, kok. Jelo, umpan Jelo. Terlebih dahulu nampaknya dua pemain daripada Pilaraya FC. Terlalu merapat kembali barisan-barisan daripada Pilaraya FC. Rian Mayong baik sekali ke depan sudah dilakukan Rahul yang dituju. Apa yang terjadi? Ada sedikit dorongan tadi dari Rahul terhadap APD nampaknya. Ricky kembali mengambil bola. Akankah memberikan umpan matang bisa menyamakan kedudukan ataukah langsung shoot ke arah gawang? Ricky langsung ke arah gawang berbahaya. Sebuah tendangan melengkung tadi dari seorang Ricky. Jauh sekali. 88.000 meter tadi diresahkan oleh tendangan Ricky. Baik sekali. Tendangan yang cukup pede. Tendangan yang sudah dilakukan. Berbahaya. Hampir saja tadi Rahul membayar lunas tendangan dari Ricky. Ricky dari sudut biru tadi meresapkan tendangan yang cukup baik. Nur Wahid tadi, apa yang terjadi umpan back heel tadi nampaknya dari seorang Dadin, si Jewan Aceh. Umpan lagi dijaga ketat tadi oleh Ulung Nurholis dan juga Mayong tidak mau lagi Haji Saka. Umpan lagi berbahaya kembali kali ini olong-olong. Oh, handsball nampaknya tadi terlebih dahulu setak pemain kunci daripada Lon Gelon. Batang FC nampaknya. Woi. Lon. Oh, Aztec FC, Aztec FC. Diberi umpan kembali kali ini berikan umpan langsung kepada Nur Wahid namun masih ada Ricky. Bari kepada Rahul. Oh, terjebak onset nampaknya tadi saudara Rahul. Guling-guling FC kita saksikan. Masa tak bisa? Dora. Ayo. Balik ke pertandingan dari sektor kiri Ulum Nurholis dijatuhkan tadi oleh Haji Saka. Lon. Lemparan ke dalam kembali. Apa yang terjadi? Lanjutkan tadi apa yang terjadi? Dadin lagi baik sekali saudara Dadin. Diolan. Langsung ada Nur Abdul Wahid tadi. Hanya punggung 7 namun masih ada Akil di sana berhasil mengclearance. Bayang-bayang Ulung Nurholis tadi maksudnya. Namun masih ada Bari 2-3 pemain yang menghadang Bari. Dijaga ketat. Tidak diberikan celah nampaknya umpan kembali kali dari Haji Saka untuk Wahid. Berduel. Oh, apa yang terjadi? Oh, ada insiden. Skor 1-1 antara Aztec FC berhadapan dengan Pilaraya. Ricky Kambuaya lakukan saja siapa yang dituju. Haji menghalau bola tadi nomor 4 kuasai bola. Chun Aguero menusuk. Ocron Mania kurang baik kontrol tadi sehingga dia menghasilkan lemparan dalam bentuk Aztec FC. Oh, sepak pojok. Bola. Bel. Gawang
tendangan sudut kali ini ataupun peluang untuk Aztec FC. Siapa di sana nomor punggung 6? Gawangnya 1 meter. Lihat beberapa pemain menusuk di kotak penalti. Rodi Andiarsa ataupun Kurnia Mega. Nomor punggung 6, lakukan saja siapa yang dituju. Terjadi kemelut, masih ada Cunaguero di sana. Berdua kali ini Nur Wahid mengamankan bola sehingga hanya menghasilkan lemparan kembali. Peluang ataupun serangan dimiliki oleh anak-anak Aztec FC. Ricky Kambuaya kali ini sang kapten, lakukan saja jauh sudah di sana. Siapa yang dituju? Rodi masih berhasil kembali di peluk manja saja sehingga aman kembali gawang dari Villarreal FC. Rodi jauh sudah di sana. Raus Sikabilitas nomor punggung 7. 14 kali ini Ulung Nurholis kutak-atik di sana. Ulung masih ada Cunaguero berdua dengan Ocron, si haus darah kali ini keluar saja, hanya menghasilkan lebar kembali. Nomor punggung terjadi kebelut, namun lebih dekat ke pelukan penjaga gawang Kurnia Mega. Berakhir sudah babak pertama antara Aztec FC dengan Villarreal.